Halo, kembali ke YouTube channel aku, Elizabeth Rainy Art. Kali ini aku mau kasih komentar tentang gambar aku. Sebenarnya harusnya aku sama teman aku, cuman karena dia sibuk terus ya aku sendiri aja. Maybe next time. Dan ini aku ngegambar toko Mobile Legend, salah satu Mobile Legend yang terkenal namanya Kadita. Kalau kalian suka main Mobile Legend, pasti kalian tahu siapa Kadita ini. Dia adalah sebenarnya dia itu, menurut aku dia itu dari tokoh legenda gitu di Indonesia. Kita panggilannya itu Nyiroro Kidul atau Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Banyak kali panggilan nama dia sebenarnya itu. Nah, di sini terus karena dia itu punya kekuatan super, mungkin menurut aku si konten creator Mobile Legend ini terus bikin tokohnya di jadi game gitu. Jadi dia itu karakter game gitu di Mobile Legend gitu. Dan aku tahu Mobile Legend itu sebenarnya pertama aku tahu Mobile Legend itu dari salah satu teman aku orang Bali pertama itu. Cuman waktu itu aku berhenti bermain gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, habis ini akhir-akhir ini ngobrol-ngobrol sama teman aku namanya Ranti, orang Bintan gitu. Nah, dia itu ngasih tau aku, kenapa kamu gak gambar ini aja, toko Mobile Legend. Nah, mungkin dari situ kamu bisa dapat ini banyak ini orang yang suka gitu kan, viewers kamu jadi suka sama ini channel kamu gitu. Terus ya why not, terus aku gambar ini si Kadita ini, karena ya aku tahu kan Kadita ini sangat fenomenal sebenarnya tokohnya dari legendanya gitu, si Ratu Pantai Selatan ini gitu, yang punya kekuatan super, yang dia itu menguasai samudra gitu kan. Terus kita kembali ke drawing. Di drawing ini aku pakai peralatan peralatan ini, aku pakainya intense pencil. Nah, intense pencil itu aku suka karena dia itu ngeblok gitu. Ini nih. Gitu. Nah, itu tutupnya, ini barangnya. Oke. So, itu peralatan yang aku pakai, dan juga ada mungkin di video tadi kalian udah lihat aku pakai ini nih, 3 kuas ini. Aku nggak sering terlalu pemakai ini ya, ini karena ini tuh nih kalian bisa lihat ini tuh bisa melebar banyak gitu kan kalau pakai kertas gitu. Aku lebih suka pakai yang ini, yang kecil. Ini kan bisa dibandingkan, ini kan bisa dibandingkan ya gitu. Itu kuas yang aku pakai buat ngeblend warna-warnanya, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke ini drawingnya. Nah, di sini aku bagian muka aku ngeblend pakai warna brown gitu. Nah, di sini aku pakai warna brown ya. Nah, brownnya itu aku arsirnya itu light sekali, terus nggak tebel-tebel gitu kan, takutnya nanti ngeblok malah jadi moana nanti kan. Nah, di sini aku pakainya sangat light gitu. Dan juga aku blend pakai warna putih, kalian bisa lihat. Nah, di sini aku blend pakai warna putih biar warnanya tuh merata, biar cantik gitu. Jadi enggak macam apa istilahnya, belepotan, macam belang-belang gitu kan. Jadi aku pakai warna ini, warna putih buat ngeblendnya, tapi tetap nanti at the end aku pakai ini kuas gitu. Nah, di sini aku pakai warna merah tua. Warna aku tuh sebenarnya terbatas, warna intense aku tuh terbatas. Aku nggak punya yang benar-benar full color gitu, enggak, karena harganya juga cukup wow. Jadi aku pakai warna yang seadanya juga di intense ini, tapi tetap aku ini combine sama pakai ini nih kuas airnya biar nanti dia agak jadinya
bright, jadi macam shiny gitu tuh, macam cerah. Kayak kalian bisa lihat. Nah, di bagian tepi-tepi macam line ini mata juga aku pakai ini. Kuas yang tipis tuh, kuas yang runcing buat mempertegas warna line-nya, line bagian luar-luar mata-mata ini dia tuh. Sebenarnya kalau kalian lihat bagian matanya itu agak bleber ya, kalau kalian bisa lihat di situ. Nah, bisa kalian zoom di situ. Nah, itu sebenarnya mata dia itu bleber karena tadi itu aku tuh ngesin warna dan terus ku kasih kuas air, cuman karena belum kering jadi ya seperti itu, dia agak melebar sedikit. Tapi kalian bisa lihat nanti gimana hasilnya, gimana caranya nanti aku mensiasati biar warnanya itu meskipun melebar tapi tetap cantik gitu nanti akhirnya. Nah, sebenarnya aku tuh juga ini kebingungan buat warna apa nih mahkotanya si Kadita ini, karena warna yang aku punya itu juga terbatas yang udah seperti aku bilang. Jadi aku mensiasati, karena kan si Kadita ini ratu pantai selatan, istilahnya macam gitu tuh, ratu kidul gitu tuh kan, dan dia itu tinggal di dasar laut kan. Nah, aku tuh mensiasatinya kayak gini, jadi warnanya itu aku pilih yang agak dark gitu, cuman aku combine sama warna, aku combine sama warna mustard. Kalian bisa sebentar ya, aku ambilin mustardnya, warnanya kayak gini nih warnanya. Nah, di sini nih nanti aku combine pakai warna itu, tapi aku pakai warna brown dulu buat dasarannya biar nanti jadinya agak meskipun gelap jadi macam gold tapi ada di tempat gelap gitu, karena kan dia tinggalnya di dalam samudra dan dia itu istilahnya ratu pantai selatan gitu tuh, tapi tetap dia ratu kan, jadi harus ada yang agak bling-bling gemilang gitu tuh. Nanti aku di situ setelah warna ini pakai kuas air, aku kasih blend warna kuning juga gitu biar warnanya agar lebih hidup gitu, meskipun dia ada di dasar laut tapi aku blend dengan warna kuning jadi agak hidup nanti warnanya itu. Di sini aku nggak secara langsung ngeblend, habis aku kasih air aku tinggalin dulu berapa detik, berapa menit gitu tuh, biar dia itu warnanya itu agak kering dan merata gitu kan, takutnya nanti kayak mata itu, yang bagian mata itu kan aku tuh nggak tunggu sampai kering betul jadi dia itu bleber begitu. Terus di bagian ini rambutnya dia itu, di bagian rambut ini aku agak kesusahan karena sebenarnya kalau pakai intense warna hitam dia tuh nanti kalau dicampur dengan air dia tuh jadinya ngeblok banget. Jadi aku siasatin pakai warna brown, terus warna brown yang agak dark gitu, yang agak kemerahan, mungkin lebih tepatnya agak purple ya, brown agak purple gitu. Aku mix semuanya di situ nanti. Terus buat ini permata di bagian mahkotanya aku pakai blue, terus aku mix blue dark sama blue light dan mix juga pakai warna putih biar warnanya itu menyatu, dan pokoknya biar menyatu dan agak istilahnya biar cerah gitu biar lebih hidup warnanya. Nah, di sini banyak kali warna yang aku pakai di bagian rambut dia biar kelihatan bagus, karena kalau pakai warna hitam aja di rambut Kadita itu nanti jadinya itu enggak kurang hidup dan jadinya ngeblok gitu kalau pakai intense dan ditambah dengan airnya gitu. Terus juga untuk ini, oh ya, ngomong-ngomong video aku ini enggak ada yang bagian objeknya, enggak aku potong terlalu banyak karena aku mau tunjukin gimana sih cara aku nge-mix warna buat Kaditanya. Dan ini gambarnya ini juga aku bikin sendiri, tapi aku maaf aku gak bisa nge-record karena memang agak
susah buat ngerekodnya dan pengambilan videonya agak rumit gitu. Jadi aku ini, pokoknya ini aku ini tunjukin kalian gimana cara aku ngeblend, nge-mix dengan warna intensnya. Maybe next time aku mau bisa tunjukin gimana cara aku gambar. Maybe next time masih Mobile Legends ya. Tokoh-tokoh karakter di Mobile Legends itu banyak kali dan unik-unik menurut aku. Dulu waktu aku pertama kali main Mobile Legends, aku pakai tokoh ini, karakter Layla. Gitu, itu berapa tahun yang lalu gitu. Buat kaditanya aku belum pernah coba. Itu. Nah, buat bagian mata, bulu matanya, kalian bisa lihat aku tuh gak langsung pakai pensil. Aku cuma ini gores-goresin kuasnya ke pensilnya, dan itu bisa banget, dan itu enggak terlalu ngeblok. Jadi karena warnanya itu lebih nyatunya ke warna, ke kuas airnya gitu. Jadi kuas airnya itu bisa ngambil warna dari intens pensil kita. Begitu. Terus aku juga pakai layer, main layer di bagian lehernya. Di situ aku agak masih satu warna intense pensil yang sama, dan tapi ini aku mainnya itu agak light, sama aku pakai yang lebih ini, aku agak padetin, jadi ada layernya di situ.
Thank you.
Di sini aku banyak pakai warna hijau, hijau dark green gitu ya, sama warna hijau yang agak cerah dikit gitu, seperti yang kalian lihat. Dan ngomong-ngomong, aku tuh ngedit videonya bagian badan itu aku ini kasih kecepatan kurang lebih 300 sampai 350, dan aku pakai video editor VSDC. Kalian bisa lihat di deskripsi aku video editor apa yang aku pakai buat ngedit hasil ini video aku. Dan aku nggak banyak memotong videonya untuk objeknya seperti yang aku bilang, cuma buat oceannya aja. Warna oceannya aku banyak aku potong, aku percepat. Tapi kalau bagian objek cuma aku percepat aja. Untuk muka 250, dan itu nggak ada aku potong, cuma sedikit aja lah, sorry, cuma sedikit bagian yang aku potong. Misalnya waktu aku ambil sesuatu gitu tuh aku potong, atau waktu aku ada apa telepon gitu aku baru potong. Selebihnya full drawing.
Terus ini aku kasih gambar itu yang bola, macam bola yang ada di deket tangan Kadita yang sebelah kiri itu. Nah, itu tuh macam air bergelombang gitu. Jadi aku ngasih bulatan-bulatan macam percikan air. Jadi dia itu macam bikin ombak gitu waktu dia berenang di dalam air. Jadi terlihat agar terlihat lebih unik dan lebih cantik gitu gambarnya. Jadi enggak cuma objek Kadita aja, aku juga gambar. Nanti itu kalian bisa lihat ada octopus, ada ini, ada juga ikan-ikan, ada berapa, 4 ikan di situ aku gambar. Dan jadi enggak bosan gitu, bisa biar kalian lihat itu enggak bosan. Jadi ada objek lain selain Kadita yang aku gambar di dalam satu paper ini. Ini bagian ini, bagian apa itu namanya, sari, sari-sari dia itu, kalau aku panggil itu mungkin sari ya. Nah, sari-sari dia itu yang aku warna hijau, aku juga main layer di situ. Ada tiga warna pensil intense yang aku pakai. Ada warna dark green dan light green, sama juga warna kuning dikit, terus pakai, oh ya, tambahan buat ngeblendnya aku pakai warna putih biar jadinya itu lebih merata warnanya, jadi lebih cantik gitu. Dan untuk arisiran garis-garis luarnya, nah aku tuh pakai ini warna pensil intense warna hitam gitu. Jadi macam ada macam agak bayangan-bayangan gitu ya, kalau misalkan kita di dalam air, di dasar air gitu kan, kalau pakai kain jadi ada waktu melambai-lambai kain itu karena terbawa air, jadi ada sekilas warna putihnya gitu. Dan tetap meskipun aku nggak warnain yang bagian itu, yang bagian bawah selendangnya dia itu aku warnain, aku kasih kuas juga, kasih kuas air warna itu, dan aku blender yang warna line hitamnya biar
lebih agak bayangan-bayangan itu lebih menonjol. Terus di sini buat bagian airnya, aku ngeblend banyak warna, benar-benar aku ngeblend karena agak susah ya, karena pakai ini aku pakai kertas, dan kertasnya itu nggak boleh sampai ngeblok banget karena aku juga main dengan air. Jadi aku di sini tuh pakai mensiasatin, pakai pakai trik aku itu kasih kertas di belakangnya. Nanti kalian bisa lihat waktu aku naruh kertas di belakang gambar. Terus yang bulat-bulat itu macam air gitu tuh. Jadi macam gelembung-gelembung air gitu. Aku nggak warnain di situ nanti, cuman aku kasih warna dikit warna biru, biru tua dan hitam juga nantinya, biru biru tua, terus biru yang agak biru tua tuh kali. Nah, di situ aku ngeblend warnanya. Ini aku udah mulai pakai ini kuas airnya. Nah, kalian bisa lihat gimana aku ngeblendnya. Aku tetap pakai kuas yang runcing ya. Kalian bisa lihat. Aku gambar octopusnya itu, dia tuh posisinya dia tersenyum, pakai nanti dia aku kasih warna merah. Terus kalian bisa lihat, terus aku blend juga pakai ini, pakai kuas air pipa gitu. Aku belum tahu sampai sekarang bahkan namanya kuas air itu, pipanya itu namanya apa. Mungkin nanti aku bisa cek lihat kuas air buat intense pencil. Jadi siapa tahu nanti kalian tertarik buat pakai, mencoba intense pencil, karena ini sangat asik menurut aku pakai intense pencil. Di sini aku gambar kasih gambar warna ikan, dan aku kasih warna kuning sama aku kasih warna hitam.
Kalau aku kasih warna merah nanti ini jadinya tuh warnanya mati, karena aku pakai ini warna oceannya itu dark dark blue. Jadi daripada nanti nggak kelihatan gitu kan, mending aku kasih warna kuning. Jadi kan kalau kuning itu kelihatan lebih gemilang gitu kan, lebih cerah gitu warnanya. Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya. Dan seperti yang kalian lihat, ini aku udah hampir selesai. Nah, di sini tinggal finishing aja. Nah, udah selesai gambar kaditannya. Gimana menurut kalian? Kalau aku suka sih kaditannya. Semoga kalian suka juga. Kalian kalau mau komen apa? Kalau kalian mau request gambar apa, kalian bisa kasih komen di bawah atau kalian bisa inbox aku di Instagram aku yang aku tulis di pojokan. Terima kasih, sampai jumpa.